Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas bagaimana menginstal Java dan NetBeans. Pertama yang harus kita install adalah JDK-nya dulu. Di sini saya menggunakan versi 7U79 untuk Windows 86 atau Windows 32 bit ya. Next, kemudian kita klik close kalau sudah selesai. Selanjutnya kita cek dulu apakah Java-nya sudah terinstall. Bisa buka aplikasi command prompt, kemudian tekan Java version. Oke, tidak dikenali. Tidak masalah, kita coba langsung install NetBeans-nya dulu. Mungkin karena dibutuhkan restart ya. Oke, klik next, I accept, next, oke, ini muncul merah karena sistem yang saya gunakan 64 bit, tapi yang saya install 32 bit, tapi tidak masalah, klik next. Jika mau diupdate terus, centang ini check for updates, install.
Oke, sudah complete. Tinggal klik finish. Coba kita restart dulu. Untuk instalasi Java dan NetBeans-nya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.